Peringatan Hari Jadi Organisasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini tidak hanya digelar di tingkat kabupaten, tetapi juga akan dilaksanakan di tingkat nasional. Peringatan Hari Jadi tersebut akan dikemas dalam bentuk musyawarah nasional yang akan digelar pada 9 September di Jakarta. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan Tabalong Haji Aswari mengatakan, Kabupaten Tabalong akan mengirimkan salah seorang perwakilannya pada Munas Himpaudi di tingkat nasional tersebut. 9 September itu dilaksanakan di Jakarta dan Tabalong ada mengirim wakilnya satu orang, yaitu dari PAUD Adar Tahfiz, Kecamatan Murubudak. Nah, di sana dilaksanakan kegiatan-kegiatan selain pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun, juga dilaksanakan munas musyawarah nasional untuk memilih ketua Himpaudi nasional. Organisasi Himpaudi sepakat akan mengirimkan Anissa Zumaidah sebagai perwakilan ke munas di Jakarta. Di acara tersebut, rencananya Anissa akan menyampaikan sejumlah aspirasi guru Himpaudi. Pertama itu masalah pendidik-pendidik yang belum diangkat. Pertama itu, yang kedua masalah kita diminta diakui bagaimana supaya guru-guru kelompok bermain, taman penitipan anak dan sejenisnya itu bisa mengikuti juga sertifikasi seperti guru-guru TK. Saat ini di Kabupaten Tabalong terdapat 274 lembaga PAUD dengan rincian 196 taman kanak-kanak, 55 kelompok bermain, 17 taman pendidikan anak, dan 6 satuan PAUD sejenis. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.